Konflik dan perang nyaris selalu melahirkan berbagai kekejaman yang tidak mengenal korban. Perang saudara akibat pemberontakan kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat dari tahun 1949 hingga tahun 1962 misalnya, pernah mengakibatkan terjadinya berbagai tragedi kemanusiaan. Pada 23 November 1959 misalnya, lebih dari 100 orang di desa Cibugel, Sumedang, Jawa Barat tewas akibat serbuan gerombolan DITII di desa mereka. Cibugel anu dicatur pamarentah nu kiwari ku ayana peristiwa gangguan ka abdi-abdi nu datang ti pihak luar manusa nu jaga dengki. Anu ngaranna teh Bapak Jajak urang Gunung Sangyang. Anu kaduana teu sangka asa congobuuk rek manggih perih ka nyeri. Nandangan wirang sangsara rakyat Cibugel ngarungsi arindit ka Dharma Raja nyingkahan perih ka nyeri. Dupi anu dipinanduk ku sadaya palawargi bakat ding teu kiat nahan rakyat Cibugel sarerik ningal mayit patulaya kenginga bedia jeung meunceut. Serangan disertai aksi pembunuhan dan praktik bumi hangus di desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat pada 23 November 1959 terjadi saat sejumlah wilayah di Jawa Barat kerap dicekam aksi kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Harus ikut banyak yang ikut dari orang dari daerah-daerah Sejen. Tapi Cibugel karena tunduk kepada pemerintah, kalau dulu kan merdeka belum selesai. Itu dari tahun 45 itu masih terus kekacauan di tiap provinsi. Sejak masa perang kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949, kawasan desa Cibugel dikenal sebagai basis terkuat pejuang pro-republik di kawasan Priangan Timur. Tentara Belanda dan gerilyawan DITII jarang bisa bertahan lama di desa ini. Ketika pemberontakan DITII pecah, pasca diproklamasikannya Negara Islam Indonesia atau Darul Islam oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, kesetiaan mayoritas warga Cibugel pada Negara Republik Indonesia tidak berubah. Mereka secara tegas menolak, mendukung, dan membantu kelompok DITII. Kalau di sini orangnya sebenarnya itu hanya Islam Sunnah Wal Jamaah. Jika kekuatan kan dia apa dalu Islam, tapi dia kalau tidak memberi makanan, kalau tidak memiliki ekonomi, kenapa dibunuh? Nah, itu tidak mengerti masyarakat Cibugel itu. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, penolakan warga Cibugel untuk mendukung kelompok DITII membawa konsekuensi berat. Oleh pihak DITII, desa Cibugel dicap sebagai Darul Harbi atau daerah kafir. Menurut peneliti dan penulis buku NII sampai JI, Salafi Jihadisme di Indonesia, Solahuddin, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam Indonesia atau NII, harta dan nyawa para penghuni Darul Harbi halal atau boleh untuk diambil, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Nah, aksi-aksi kekerasan itu banyak dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang disebut dengan kategori D3. Di mana DI sendiri mendefinisikan orang-orang yang ada di wilayah D3 itu sebagai orang-orang kafir. Walaupun mereka misalkan lahir dalam keadaan Islam maupun mempraktekkan ajaran Islam dalam keseharian mereka seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi karena mereka menganggap bahwa masyarakat di sana menolak Darul Islam, mereka kategorikan sebagai masyarakat kafir. Konsekuensinya apa? Ini problemnya. Konsekuensinya adalah orang-orang yang sudah diberi label kafir itu menjadi halal darahnya dan halal hartanya. Dari hasil penelitian Solahuddin, selama dekade 1950-an hingga awal 1960-an, kelompok DITII kerap menjadikan desa-desa yang dianggap sebagai Darul Harbi di wilayah Priangan Timur seperti Tasikmalaya, Garut, dan Sumedang sebagai salah satu sumber pemasukan dana mereka.
Dana-dana ini bisa dipungut dengan menggunakan sejumlah istilah seperti ganimah atau harta rampasan perang dan faik atau barang yang bisa dirampas dari musuh tanpa melalui peperangan. Ganimah itu adalah harta yang diperoleh pada saat masa peperangan, pada saat apa hasil perang. Jadi misalkan pasukan Darul Islam berperang dengan pasukan waktu itu ABRI atau TNI, kemudian mereka berhasil merebut senjata logistik milik ABRI tersebut, maka itu disebut dengan terminologi oleh orang-orang Darul Islam sebagai ghanimah. Sementara terminologi fa'i ini lebih ditujukan kepada merampas harta orang-orang kafir di luar situasi perang. Semua yang dia lakukan itu sebenarnya begini, merujuk kepada apa yang disebut dengan istilah mereka itu Undang-Undang Pidana Negara Islam Indonesia. Wilayah-wilayah republik itu adalah salah satu wilayah yang menjadi tujuan dari pendapatan Darul Islam untuk mendapatkan logistik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di wilayah itu juga banyak ditempatkan pasukan-pasukan TNI, gitu. Pasukan-pasukan TNI yang sebetulnya sangat kecil sekali jumlahnya. Jadi tidak signifikan dengan jumlah DI yang kadang-kadang menyerangnya itu banyak sekali. Jadi penempatan pasukan TNI di tempat yang rentan diserang oleh Darul Islam itu sebetulnya seolah-olah legitimasi dari Darul Islam untuk menyerang desa tersebut dan dijadikan sasaran setiap bulannya, gitu. Akibat pelabelan Desa Cibugel sebagai Darul Harbi atau daerah musuh, sejak tahun 1949 hingga awal 1950-an, desa ini sebagaimana halnya desa-desa lain di Priangan Timur yang dicap dengan label yang sama, kerap menjadi sasaran serangan gerombolan DI-TII. Menurut Pinardi, dalam buku Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo terbitan tahun 1964, antara tahun 1949 hingga 1962, Desa Cibugel pernah menjadi sasaran penggarongan atau perampokan dan pembakaran hingga sekitar 50 kali. Tipikal dari desa-desa yang diserang itu adalah tipikal desa-desa yang menolak negara Islam Indonesia. Bahkan yang menarik kan justru bukan masyarakat yang sekedar abangan, gitu loh. Tetapi masyarakat-masyarakat yang religius, desa-desa yang religius, tetapi berbeda pandangan politik dengan Kartosuwiryo atau dengan Darul Islam pun ikut diserang. Serangan-serangan yang dilancarkan kelompok pemberontak DI-TII ke beberapa desa yang dianggap sebagai Darul Harbi atau daerah kafir di wilayah Priangan Timur Jawa Barat sering menelan korban jiwa yang sangat besar. Dan salah satu serangan paling mematikan gerombolan DI-TII di kawasan ini terjadi di Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Sumedang pada malam tanggal 23 November 1959. Serangan yang melibatkan ratusan anggota gerombolan DI-TII ini dipicu insiden perkelahian beberapa anggota gerombolan DI-TII dengan seorang warga Desa Cibugel yang menolak memberikan beras miliknya pada mereka. Kejadian itu gerombolan Raja Lela dikarenakan ada seorang bapak namanya Bapak Sukatma diminta beras, katanya diminta beras nggak dikasih, lantas ya, jangan minta beras, katanya saya juga kurang, gitu, langsung katanya dibacok gitu si gerombolannya, nggak tahu di luar itu banyak gerombolannya, langsung masuk, langsung ditembak itu Bapak Sukatmanya, dari situ merajalela gerombolan. Darmi, salah seorang saksi serangan pada malam berdarah ini, masih mengingat jelas aksi kebrutalan gerombolan DI-TII saat membunuh secara acak sejumlah warga Desa Cibugel yang berusaha menyelamatkan diri dari amukan mereka. Jam 11 kedengaran ada suara dari sebelah barat, dari markas tentara. Jadi kejadiannya ada tembakan langsung rumah-rumah dibakar. Sudah rumah-rumah dibakar,
terus ke, orang-orang pada lari ngumpet masing-masing membela diri kemana-mana. Yang kebanyakan ngumpetnya di Legok Cibiru. Ini kan kali, kalau belah sono ditembak terus-terusan. Saya mah di sini berkumpul, kira-kira di sini, lantas di sini selamat. Ini ada cukang, ada sasak. Ingatnya dari sini belum di ini, udah siang. Tembakan terus-terusan, Pak. Lantas saya lihat di kolam malama Bapak Omod dia ditembak, Pak, di sampai itu matinya di dalam kolam, Mang Omod namanya. Nah, udah begitu di tempat saya maksudnya alhamdulillah semuanya juga enggak ada yang meninggal di dekat saya mah. Kalau yang belah sononya aduh Bapak ampun lihat mayat saya. Martono dan Wira, dua mantan OKD atau Organisasi Keamanan Desa Cibugel, juga masih mengingat kengerian yang mereka rasakan saat terjadi serangan berdarah gerombolan DITII pada malam 23 November 1959. Saat serangan terjadi, Martono misalnya harus berpura-pura mati dengan menggeletakkan tubuhnya di antara sejumlah mayat warga korban serangan agar tidak dibunuh anggota gerombolan DITII. Jadi mana-mana kepung. Ya, masyarakat itu lari sebelah utara, ada tembak. Lari sebelah timur, tembak. Lari dari dekat asrama sama Suparma, masuk kolong, dikejar oleh gerombolan itu. Ya, lari sebelah utara timur. Ya, di sana Selokan Cibiru penuh oleh masyarakat. Ya saya lari sampai injak-injak orang itu yang sembunyi. Ya, sampai sana ke bawah datang gerombolan. Ya, ibu cuma tembak saja. Deret. Tanya saya selamat, saya telam kepada air, batur tembak saja, blek-blek saya ketinggal. Sama lingkungan itu saya sampai 25 orang yang mati, mayat itu. Bapak kenal mayat? Iya, jadi saya di bawah, paling bawah. Ya. Terus ketumpukan? Tumpukan. Jadi gerombolan menganggapnya sudah pulang, mati gitu ya? Pulang. Jadi kalau gerombolan yang sangkanya itu saya mati. Gitu. Sementara Wira yang sempat tertangkap dan akan dieksekusi mati anggota gerombolan berhasil selamat karena ditolong seorang prajurit Siliwangi yang berjaga di Desa Cibugel. Tewak kumaha tah ceritana? Tas katewak mah masalah nanya tuh bela begitu katewak begitu. Aduh kanaun tepuguh nu dietakeun. Bujeng-bujeng eta tuh sakitu. Menising etana. Ya ba meureun misi hudang medireng sakieu. Ya pasang hep-hep. Terus terkitu tulung nyukut tulung. Nah, terus teras namanya eta masalahna eta nyaringkah masalahna. Bapak nyukut tulung heula teu? Nya. Kasaha nyukut tulung teh? Abah mah eta masalah duka nu mana nu etana. Hey. Nyungkeun tulung teh ka letnan abah teh. Heeh, tulungna mah ka letnan Ali. Kusnadi, Kapten Kusnadi, Pak Wira ini waktu pas kejadian dia itu sedang jaga malam. Lalu ketika dia pas mau lari karena tahu ada serangan. Keserangan, ada kerusuhan di sini, dia mau lari. Nah, ketika lari itu dia berserobok dengan tiga orang anggota Darul Islam dan dia langsung diringkus. Jadi langsung diikat ke belakang, ininya dipakein tanah, dipakein di bekap gitu. Dan dia hanya bisa pasrah aja. Tetapi di balik kepasrahan itu beliau masih berusaha memanggil-manggil kawannya, Pak Letnan Kusnadi. Letnan Kusnadi tolong. Nah, itu kedengeran sama Letnan Kusnadi. Lalu Letnan Kusnadi membunyikan brand. Brand dibunyiin brandnya. Dan itu menyebabkan
si Darul Islamnya, anggota Darul Islam itu pada lari gitu. Jadi selamatlah beliau ini. Akibat serangan gerombolan DITII pada malam 23 November 1959, lebih dari 100 warga desa Cibugel terbunuh. Sedikitnya 400 rumah di desa itu juga hangus terbakar. Hanya satu, raket badan semuanya juga. Rumah saya, keluarga saya habis, semuanya nggak ada yang sisa, Pak. Saya mah pergi melihat-lihat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kata saya. Ma, yang mati itu banyak. Udah diangkat, Pak. Golongan Uba Arinta, Ayub. Ah, kurang lebih 10 dari kali diangkat. Kejadiannya tanggal 23 bulan 11 tahun 58 malam Salasa, DITII nyerang desa Cibugel anu makan korban kirang langkung 123 yang meninggal dunia. Yang dikuburkan di sini di tempatnya di Masjid Aswada. Kalau dulu mah yang dikubur tuh semuanya di situ dikumpulin, Pak. Digotong dari situ ada 3-4 pagi-pagi dikubur ke sini. Nah, sekarang dipindahkan ke masing-masing tempatnya, yang masing-masing keluarganya. Jadi dibangun sekarang jadi Masjid Asuhada. Korbannya itu laki-laki, perempuan, anak-anak? Sama, tidak anak, tidak orang istri, tidak laki-laki, yang semua ketemu tembak aja. Anak-anak kecil pun jadi korban? Iya, banyak. Bukan bejak gitu. Saya lihat, saya ngubur. Kita mengacu kepada keterangan sejarawan Pinardi yang mewawancarai para penduduk dan lurah setempat pada saat itu mengatakan bahwa sebagian besar korban yang jatuh itu adalah korban yang memang korban yang sengaja dibantai, bukan korban dalam yang tewas karena terjadi pertempuran antara kedua pihak, tapi memang sengaja diburu gitu. Pasca serangan berdarah 23 November 1959, hampir seluruh warga desa Cibugel mengungsi ke kawasan Dharma Raja. Untuk mengenang peristiwa itu, didirikanlah Tugu Suhada di depan Balai Desa Cibugel. Cibugel itu merupakan yang terbesar di Jawa Barat selama sejarah gerakan Darul Islam berlangsung. Kalau kita mengacu kepada data yang dikutip oleh Cornelis van Dijk, sejarawan Belanda yang khusus menceritakan tentang meneliti tentang Darul Islam, itu ada sekitar 23.000 orang yang meninggal dan sekitar puluhan ribu, bahkan mungkin sampai mendekati ratusan ribu rumah yang terbakar karena Darul Islam pemberontakan Darul Islam ini. Jadi bisa dibayangkan 23.000 dan puluhan ribu rumah yang terbakar itu, kalau misalnya dibayangkan ada di seluruh Jawa Barat, pasti rata-rata itu terjadi di kampung-kampung Jawa Barat. Itu bukan hanya terjadi di Tasikmalaya. Kalau di Tasikmalaya dan di daerah Garut sudah pasti itu terjadi. Daerah Sumedang, Garut itu merupakan wilayah-wilayah yang memang sangat dominan kekuatan DI-nya. Selain di desa Cibugel, Sumedang, serangan gerombolan DITII yang menelan banyak korban tewas juga terjadi di Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya pada malam tanggal 16 Agustus 1961. Menurut Kasa, salah seorang saksi sekaligus korban serangan, sebelum menyerang dan menembaki warga Desa Parentas, anggota gerombolan DITII yang berjumlah ratusan lebih dulu menyerbu sebuah pos pasukan TNI yang ada di desa ini. Di jam 12, dugi ke jam 4. Dugi ke jam 4, di jam 12, dugi ke jam 4, derderang. Datangnya di situ, Pak. Tanggal sabar? Tanggal 21. Oh, tahun 21. Oh, iya. Jadi gerombolan Darul Islam menurut Pak Kasa itu datang pada suatu malam, jam 12 malam penyerangannya, dan berakhir pada jam 4. Jadi tanggal 16 Agustus ke 17 Agustus tahun 1961. Hari itu wae basa dugi di dieu ge ngararep 700. Syukur eta. Kurang di dieu. Tentara ukur 35. Jadi menurut Pak Kasa,
tentara Islam Indonesia datang dari arah utara ya, dari arah utara itu dari daerah Pasir Kopo, perbukitan Pasir Kopo. Sedangkan tentara ada di asramanya di sini. Ini namanya Kancah Nangkub. Jadi Kancah Nangkub ini pada tahun 1961 dijadikan pos Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi Darul Islam. Di sini ada sekitar 35 orang prajurit TNI dari Divisi Siliwangi yang bertahan pada saat itu. Jadi ketika penyerangan pada malam Agustusan itu, Tentara Islam Indonesia menurut Pak Kasa itu datang dari arah Pasir Kopo dan langsung menembaki Kancah Nangkub ini hingga mereka panik. Saat serangan ke desanya terjadi, Kasa yang kala itu berusia 12 tahun sempat ditangkap anggota gerombolan DITII dan diperlakukan dengan kejam oleh mereka. DI nu sanes teh ngaranjah ka kampung-kampung. Ngedurukan. Nyanakan ini. Nyanakan jamu ini. Deuneuh di pedel. Di dicacak, dibicaracak. Iya. Jadi ketika asik menyerbu ke arah Kancah Nangkub ini, sebagian tentara Islam Indonesia, mereka merambah ke kampung-kampung yang ada di sekitar sini menurut Pak Kasa. Jadi mereka merambah, merampoki apa yang ada di kampung ini, menangkap orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat, lalu melakukan berbagai praktek kekerasan, termasuk membunuh perempuan yang hamil, dan juga Pak Kasa juga ini dia terkena bacokan hingga tangannya putus. Waktu itu umurnya 12 tahun ya Pak ya? Sekitar 12 tahun. Dua kali. Ya, dia dibacok dua kali dengan alasan bahwa Pak Kasa ini merupakan calon orang yang akan melawan Darul Islam. Akibat serangan gerombolan DITII pada malam tanggal 16 Agustus 1961, sebanyak 51 warga desa Parentas tewas. Sebuah prasasti sederhana untuk mengingat malam berdarah ini pada akhir tahun 1960-an dibangun warga. Ini adalah prasasti peringatan peristiwa insiden Parentas 60 tahun yang lalu ketika sekitar 500 tentara Islam Indonesia menyerbu sebuah desa kecil di kaki Gunung Galunggung dan menewaskan sekitar 51 orang penduduk di desa Parentas. Di sini ada tercantum tulisan berbahasa Sunda yang artinya adalah saksi darah suci 50 manusia gugur dalam malam Agustus tahun 1961 karena kebiadaban Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Serangan ke Desa Parentas pada 16 Agustus 1961 merupakan serangan paling mematikan yang pernah dilancarkan gerombolan DITII ke desa ini. Sebelumnya, sejak tahun 1950-an, desa ini sudah berkali-kali didatangi atau menjadi sasaran aksi perampasan dan perampokan oleh pasukan DITII untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka. Aksi penyerangan atau kekerasan oleh gerombolan DITII di banyak wilayah di Jawa Barat baru mereda sejak awal tahun 1960-an setelah pemerintah Republik Indonesia makin mengintensifkan berbagai operasi militer untuk menekan kelompok pemberontak ini. Untuk menumpas gerombolan DITII, pihak TNI kala itu menggelar operasi Pagar Betis yang melibatkan anggota masyarakat. TNI kemudian juga menggelar operasi Baratayuda untuk menghancurkan basis-basis persembunyian kelompok DITII. Serangan-serangan ini kan makin aktif dilakukan setelah DITII makin terdesak. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Darul Islam ini sebenarnya seperti menggali kuburannya sendiri. Kenapa? Kalau memang Darul Islam menerapkan strategi perang gerilya, seharusnya dia bersatu dengan masyarakat, bukan memusuhi masyarakat. Itulah. Yang terjadi kemudian apa? Ketika misalkan TNI mendeklarasikan perang melawan Darul Islam dengan strategi Pagar Betis, masyarakat sekitar mendukung. Itulah.
Dan kita tahu bahwa strategi pagar betis itulah yang akhirnya melumpuhkan gerakan Darul Islam. Lewat operasi-operasi militer ini, pada tanggal 4 Juni tahun 1962, pimpinan DITII Jawa Barat SKM Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber di daerah Majalaya. Kartosuwiryo sendiri kemudian dihukum mati pada tanggal 6 September tahun 1962. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dan berbagai tragedi kemanusiaan yang menyertainya mengingatkan kita pada kenyataan bahwa dalam setiap konflik dan perang saudara, rakyat selalu menjadi pihak pertama yang menjadi korban. Saya melihat bahwa hal yang penting kita bisa petik dari peristiwa Darul Islam itu adalah bahwa perang itu sebenarnya tidak ada gunanya. Ya. Perang itu hanya akan memakan korban sesama manusia. Dan menurut saya dalam kondisi perang itu bisa membuat orang berubah. Orang bisa menjadi membenarkan untuk menumpahkan darah sesama manusia. Dan menurut saya tidak ada kebaikan dalam perang itu. Kasus Darul Islam itu bisa menjadi pelajaran buat kita untuk menghindari kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang bisa memicu kepada situasi konflik atau peperangan. Karena peperangan sebenarnya yang dirugikan hanya satu, kita sendiri sebagai sesama manusia.